Mungkin kalian penasaran kenapa? Kenapa saya sudah mau 2 minggu tidak bikin video? Pertama karena kami sakit sekeluarga, teman-teman. Eh, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya kembali lagi teman-teman dan saya mau masak okra buat si Mister. Ini bumbunya simpel teman-teman. Saya cuma pakai bawang bombay dan bawang putih. Pakai cabe manis, cabe bubuk, lada hitam. Saya pakai tomat segar kan. Saya pakai sedikit salca, ke garam. Nah ini dia teman-teman, okranya sudah saya bersihkan. Turunkan. Ini agak berlendir teman-teman. Kita kasih sedikit air. Kita tutup sampai dia matang teman-teman. Teman-teman, sekarang saya mau tumis sayur dulu buat saya. Pakai bawang bombay, bawang putih, saya pakai wortel, pakai lada, garam, micin. Tutup dulu teman-teman sampai dia mendidih. Ini saya mau dadar telur teman-teman. Saya pakai daun bawang, garam, micin, lada. Oke, itu saja. Itu dia punya bayam. Bayam Turki. Sekarang saya mau goreng telur teman-teman. Sudah jadi teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sudah selesai masak dan sebelum saya makan, saya kasih dulu anak ini makan. Ya, sudah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? 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 Enak. Nol dulu. Ayo, bolu kau istimewa. Ayo, bolu kau istimewa.
bolo bolo koli. Hey, bolo koli. Come here. You will test me or try it? Try, first try. Bismillah. I shock me, Jack. Daddy. Hey, yep, yep, like stimulator. Mom, yok, barabak. Hey, yeah. Deh, kita kasih makan dulu mereka, teman-teman. Teman-teman, anak-anak saya sudah selesai makan dan saatnya siap buat makan. Mari kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Saya juga bikin sambal, teman-teman. Dadar. Terus juga ada ikan goreng. Kuyurkan saja. Si pakai tangan saja. Kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada sayur okra, teman-teman. Kita campurkan saja. Sayur okra ini dia berlendir, begitu. Saya suka. Mungkin kalian penasaran kenapa saya sudah mau 2 minggu tidak bikin video. Pertama karena kami sakit sekeluarga, teman-teman. Yang pertama itu kami sakit keluarga pertama si Mami yang sakit, dia sakit sekitar 3 hari. Setelah itu menyusul si Furkon, setelah itu menyusul yang kecil, dan setelah itu menyusul saya. Ini sudah mau 2 minggu sakit, dan ini selama saya 6 tahun di sini adalah sakit yang terparah. Biasanya sih cuma sakit batu-batu begitu atau flu biasa, tapi yang mingguin teman-teman sampai saya tidak bisa bangun, sampai saya tidak bisa berjalan, kayak bagaimana. Ini sakit terparah yang pernah saya alami selama 6 tahun di sini. Saya kira saya corona, tapi entahlah ini corona atau bagaimana, tapi indera penciuman saya masih bagus. Cuman saya tuh hari pertama saya sakit, saya muntah sampai 9 kali. Setiap saya makan pasti saya muntah, terus saya tidak bisa bangun begitu. Sepanjang hari saya tidur, mungkin 24 jam saya tidur, saya tidak makan.
karena saya tidak punya nafsu makan, tidak punya. Dan kalau indera penciuman, saya masih punya indera penciuman. Indera penciuman saya masih bagus. Cuma itu badan saya panas, tapi saya rasa punya kaki dingin begitu. Saya tidak tahu ini sakit apa. Saya juga tidak pergi ke dokter karena saya rasa itu tidak penting. Ditambah lagi, kami pindah rumah, teman-teman. Kami sibuk kemas-kemas, baru pindah rumah. Jadi kami ini sakit-sakit sekali pindah rumah, begitu. Dan baru lagi ada waktu saya membuat vlog. Sebenarnya ini info tidak penting, tapi saya cuma memberikan informasi. Saya mau makan dulu dengan khusus teman-teman. Sekian dari video ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Terima kasih telah menonton. See you next video and bye-bye.